Assalamualaikum, welcome back to my channel guys. Selamat datang lagi di YouTube channelnya aku, yaitu Rahma Yucha. Oke guys, hari ini aku akan ajak kalian untuk masuk ke hutan guys. Kita akan cari tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan guys, oke? Mau tahu keseruannya? Ikuti terus perjalanan aku ya. Guys, jadi dulu waktu kita masih kecil, kita sering main masak-masakan kan? Long? Kita sering main masak-masakan guys. Beda sama anak zaman sekarang, iyalah. Beda zaman, bedalah juga ya kebiasaan. Jadi kita tuh sering sekali dulu cari makanan-makanan, bukan makanan sih, tumbuhan-tumbuhan di hutan gitu. Terus kita main masak-masakan gitu. Oke guys, sekarang kita udah tiba di hutannya dan kita pertama-tama kita akan cari rembu guys ya. Soalnya di sini itu banyak pohon bambu guys. Oke okay guys, kita ketemu rembungnya nih guys. Oke okay. Apa sih nama kebuk itu loh? Bumunti. Kita dapat rembungnya guys. Oke, sekarang kita akan cari tanaman-tanaman lain lagi guys. Oke, ini namanya rembung muntik guys. Nanti kita akan masuk ini guys. Sekarang kita ketemu pasir. Kalau di sini nyebutnya ini siap. Sekarang kita mau mencabut bibir ini guys. Ini nyambung loh. Enggak. Yeay, dapat. Kecil. Begini. Guys, kita udah dapat buah singkong. Bumbu.
Harum. Sekarang kita akan masak ini dulu guys. Baru setelah ini nanti rebung ikan tidak bisa. Obong tuh kalau lepas sama obong. Ya Allah masak dua kali. Kamu mana aku bos langsung. Enggak makan. Enggak makan udah. Bang aku mau bung asam. Oke guys, jadi udah matang semuanya. Jadi kita tata dulu guys. Sedap kali. Makanan kita udah siap. Enak sekali nih guys. Jadi kita mau makan dulu sambil nunggu singkongnya mateng. Jadi singkongnya mau kita bakar guys. Sudah. Ayo makan. Oke guys, sekarang kita mau makan dulu. Yuhu. Ini pakis-pakis dan daun apa tadi itu lupa aku, dengan rebung-rebungnya udah kita masak. Kita makan dulu guys. Dia itu kayaknya kalau soal rasa agak beda lah guys kalau kita masak di gas langsung sama dengan pakai kayu bakar. Benar nggak sih? Sensasi masakannya itu beda banget. Sampai mau nambah lagi tapi nasinya udah nggak nyetok. Kita bawa nasinya sedikit tadi guys. Jadi pagi-pagi. Oh ya guys, kalau kalian masak-masak di hutan jangan lupa ya, setelah masak apinya pastikan benar-benar kalian matikan ya. Soalnya kita takut guys, takut nanti terjadi satu dan dua hal, kebakaran hutan dan sebagainya. Jadi pastikan apinya benar-benar mati ya. Oke guys, singkong kita udah mulai mateng. Guys, sekarang kita mau matengin singkong dulu guys. Kita akan meniup apinya nih. Oke guys, sampai di sini dulu video kita. Terima kasih sudah mampir ke channel aku ya. Thanks for watching guys. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga like, comment, dan share video aku ya. Oke, see you di next video. Wassalamualaikum. Bye bye.